apa kabar Kenny? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Kak Maci. Benar banget nih Kak Ninda, teman-teman di rumah pasti sudah mulai masuk sekolah ya Kak Ninda ya. Betul, jadi karena kita sudah mulai kembali sekolah, teman-teman harus semangat juga belajarnya. Meskipun masih belajar dari rumah, teman-teman tetap harus semangat dan menjaga protokol kesehatan, ya kan India? Betul, Kak Maci. Nah, selain menjaga protokol kesehatan, kita juga harus menerapkan 5M. Kan India tahu nggak 5M itu apa? Apa aja tuh, Kak Maci? 5M itu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Seperti itu kan India. Jadi teman-teman lebih baik di rumah saja ya kalau tidak penting. Betul, teman-teman kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik berada di rumah saja bareng kan India dan juga Kak Maci. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain sih kan India? Udah pakai baju merah-merah gini? Betul, kita kompak banget ya Kak Maci, karena hari ini ada yang spesial Kak Maci. Hari ini ada Bobo Creative Week kembali lagi hadir untuk menemani teman-teman dalam rangka merayakan Hari Anak. Wah, kayaknya seru banget nih, karena pengalaman tahun dulu Bobo Creative Week sangat seru banget. Bener gak sih Kak India? Betul Kak Maci. Khususnya untuk pembukaan acara Bobo Creative Week tahun ini juga akan dibuka dengan sambutan dari orang-orang spesial dan juga akan ada paduan suara dari anak berbakat, Kak Maci. Wah, gimana kalau kita langsung mulai aja kan India acara hari ini? Boleh, Kak Maci. Untuk di acara pertama kita ada apa nih, Kak Maci? Nah, daripada kita penasaran nih Kak Ninda, langsung saja yuk kita lihat penampilan paduan suara kolaborasi Anak Nusantara asuhan Harkuswo Hartono yang akan menyanyikan lagu berjudul Ea Eo. Ini dia videonya. Thank you.
Wah, keren-keren sekali ya teman-teman kita ini, Kak Maci. Kak Ninja sampai merinding loh dibuatnya. Lagu EIO ini menggambarkan keragaman Indonesia, teman-teman. Dan yang menyanyikan ini juga berasal dari seluruh Indonesia loh. Waduh, keren-keren banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjut acara berikutnya ya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Kak Lucia Triundari selaku pemimpin redaksi media anak Grid Network. Bobot, teman bermain dan belajar. Beom, beom, bom, bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman Bobo, sahabat Mombi dan Grid Kids, ibu bapak dan para guru, serta seluruh pendukung acara Bobo Kreatif Week tahun kedua. Apa kabar? Salam sehat ya. Senang sekali hari ini saya, Lucia Triundari, mewakili Children Media Grid Network Kompas Gramedia, bisa menyapa semua yang ada di sini. Sampai hari ini kita masih dalam suasana pandemi ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah. Nah, tahun 2021 ini, Bobo, Mombi, dan Grid Kids buat acara spesial nih untuk memeriahkan Hari Keluarga dan Hari Anak, yaitu Festival Keluarga Hebat, Anak Hebat. Festival ini merupakan rangkaian acara yang sangat menarik untuk anak, orang tua, dan juga guru. Dimulai pada Hari Keluarga 29 Juni yang lalu, ada Festival Keluarga Hebat, Keluarga Terlibat. Saat ini di masa pandemi, keluarga memang memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak. Karena kita semua banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Ya memang keluarga memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai yang baik. Yang akan diingat oleh anak-anak kita kelak sampai dewasa. Oleh karena itu, kami mengambil tema Festival Keluarga Hebat, Keluarga Terlibat. Melalui kegiatan webinar untuk orang tua, lomba foto, dan lomba reporter cilik. Seluruh anggota keluarga aktif terlibat dan saling mendukung. Lewat kegiatan bersama itu, ada nilai-nilai yang ditanamkan, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah. Keterlibatan keluarga memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada Hari Anak ada Festival Keluarga Hebat, Anak Hebat melalui Bobo Kreatif Week tahun kedua dengan tema Serentak Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini memang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim. Harapannya, teman-teman Bobo, sahabat Mombi, dan juga Grid Kids dapat lebih bahagia dan kreatif dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu dari mana. Sumber ilmu bukan hanya sebatas pada ruang kelas, tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, bahkan perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Program Merdeka Belajar juga menuntut kreativitas guru. Nah, saat ini karena masih belajar dari rumah, peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Nah, untuk itulah Bobo Kreatif Week hadir di Hari Anak. Kami ingin mengajak teman-teman semua, orang tua dan guru, untuk siap menghadapi program Merdeka Belajar. Ada webinar yang sangat spesial yang akan membahas
apa itu Merdeka Belajar, bagaimana pelaksanaannya, dan mengapa pembelajaran tatap muka itu penting. Selain itu, ada webinar untuk guru, kelas online, cerdas cermat berhadiah untuk teman-teman semua, serta webinar seru nih yang memadukan pentas mendongeng dengan musik dan mendongeng dari dapur. Seperti apa itu ya? Yuk, kita ikuti keseruannya. Oh ya, jangan lupakan juga ada penampilan paduan suara anak-anak dan yang ditunggu-tunggu penampilan bintang tamu dan pemenang lomba reporter cilik Bobo. Lengkap dengan video para pemenang. Pokoknya seru. Pasti teman-teman penasaran ya. Oh ya, ada satu lagi info menarik. Di Hari Anak ini ada podcast yang berisi dongeng-dongeng dari majalah Bobo dan majalah Mombi. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak manfaat dongeng. Nah, ibu dan bapak dan juga para guru, jika ingin meningkatkan bonding dengan anak atau siswanya, saatnya kita mendongeng. Selain bisa meningkatkan minat baca, imajinasi, serta bisa mengasah daya pikir dan kognitif anak, ada banyak manfaat mendongeng yang lain. Yuk kunjungi Spotify Dongeng Pilihan Orang Tua. Karena kedepannya akan ada banyak dongeng-dongeng pilihan dari Media Anak Great Network yang bisa diceritakan kembali untuk anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Nah, acara Bobo Kreatif Week ini akan segera dimulai. Acara Bobo Kreatif Week tahun kedua ini tentu tidak dapat terwujud tanpa dukungan partner kami. Ucapan terima kasih tak terhingga kami haturkan untuk para media partner Bobo seperti Nakita.id, Tabloid Saji, dan Kompas TV. Ucapan terima kasih kami haturkan juga untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Berakar Komunikasi, Save the Children, Whimcycle, Lego, Insight Psikolog, dan Ruang Tumbuh. Tidak perlu berlama-lama lagi. Selamat mengikuti acara-acara di Bobo Creative Week tahun kedua. Yuk, anak Indonesia, jadilah anak yang tangguh, kreatif, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kanindia, Kak Maji pengen tanya deh, kenapa ya Hari Anak itu selalu diperingati setiap tahunnya? Memangnya seberapa penting sih, Kanindia? Memperingati Hari Anak itu penting, Kak Maji, setiap tahunnya. Karena itu tandanya negara dan kita semua juga memberi perhatian khusus atau peduli dengan tumbuh kembang anak-anak. Karena anak-anak ini nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini, Kak Maji. Wah, bener banget tuh kata Kanindia. Anak-anak Indonesia saat ini dan juga teman-teman di rumah adalah penerus bangsa Indonesia yang bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju dan lebih sukses lagi ya, Kanindia. Betul, setuju Kak Maci. Iya, betul banget Kanindia. Jadi, teman-teman Bobo dan juga anak-anak di seluruh Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Jadi, teman-teman tetap harus semangat meskipun saat ini masih belajar dari rumah. Nah, Kanindia, dalam rangkaian acara Bobo Kreatif Week tahun ini, Bobo juga berkesempatan untuk berkolaborasi bersama Save the Children untuk menggali situasi terkini dan cerita dari anak-anak Indonesia. Save the Children sendiri merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mendukung hak-hak anak dan menyediakan bantuan untuk anak-anak di seluruh dunia. Save the Children di Indonesia telah hadir sejak 1976 dan hadir di 12 provinsi untuk berkontribusi dalam pemenuhan
hak anak. Save the Children memastikan setiap anak dapat memiliki tumbuh kembang yang baik bahkan sejak dalam kandungan. Tahun ini, dalam situasi pandemi yang masih bergulir, Save the Children terus bergerak untuk mendukung hak-hak anak terutama dalam bidang pendidikan. Sebanyak 60 juta anak terpaksa harus belajar dari rumah dan lebih dari 646 ribu sekolah tutup akibat pandemi. Karena pandemi ini terjadi secara global, diperkirakan ada sekitar 10 juta anak yang tidak pernah kembali ke sekolah, termasuk di Indonesia. Dan kita semua harus bahu-membahu mencegah hal tersebut tidak terjadi. Bicara mengenai pendidikan, tentu tidak terlepas dari lingkungan yang mendukung, tumbuh kembang yang baik, serta adanya akses dan investasi menuju kualitas pendidikan yang baik. Save the Children memastikan berbagai lini tersebut anak dapat meraih haknya. Suara dan hak anak menjadi prioritas Save the Children. Perjuangan untuk mendapatkan masa depan lebih baik dimulai dari hari ini dengan lebih peduli pada pendidikan mereka. Yuk, teman-teman, kita saksikan video pesan-pesan dari teman-teman di Indonesia seputar bagaimana tantangan mereka belajar dari rumah selama masa pandemi. Kalau belajar di rumah, saya mendapatkan banyak sekali gangguan. Kalau dari rumah itu, kita yang mencari jawaban sendiri, sulit untuk tahu cara kerjanya itu bagaimana. Apalagi dalam mata pelajaran matematika, kami perlu yang namanya tatap muka agar menerima materi. Guru lebih sering kasih tugas daripada penjelasan, jadi kami murid harus lebih mengerti sendiri materi. Banyak teman-teman yang tinggal di daerah yang sinyalnya itu kurang. Ada juga teman-teman kami yang tidak memiliki akses internet atau gadget. Teman saya tidak mempunyai HP. Setiap tugas yang kita baru dapat harus ada yang diantar tugas. Di wilayahnya mungkin mereka mempunyai HP tapi tidak mempunyai sinyal. Atau mungkin mempunyai sinyal tapi tidak mempunyai gadget. Merindukan sekolah seperti biasa. Beda rasanya ketika belajar sama teman-teman tuh ada kayak rasa semangat, terus bisa saling sharing juga. Dengar sedikit HP bunyi langsung lihat HP. Kalau di sekolah kan kita tidak boleh bawa HP, jadi tidak terganggu. Rindu ke sekolah, bertemu teman-teman, bertemu guru, belajar di sekolah. Untuk teman-teman di luar sana dalam masa pandemi ini, Tetap semangat dalam belajar di rumah. Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Belajar dari rumah ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Kita berjuang dari rumah supaya virus ini bisa cepat hilang dan kita bisa cepat masuk ke sekolah seperti biasa. Jangan lagi kita anggap remeh, kita harus lebih antisipasi dengan menggunakan masker, jaga jarak dengan teman-teman, tidak melakukan perkumpulan, terus juga selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Kaninda, tahu nggak sih sebelum acara BCW 2.0 ini dimulai, kita juga mengadakan acara reporter cilik Bobo loh, kakak tahu nggak? Kaninda tahu sih Kak Maci karena ngelihat dari media sosial majalah Bobo. Tapi prosesnya itu seperti apa sih Kak Maci? Mungkin Kak Maci bisa bantu menjelaskan untuk teman-teman juga. Nah, Kak Maci bantu ceritanya sedikit ya Kaninda. Jadi waktu itu memang kita kasih tahu infonya itu lewat media sosial seperti yang Kaninda bilang tadi. Nah, reporter cilik Bobo ini adalah acara yang ditujukan untuk teman-teman semua nih yang mengirimkan hasil videonya ke kakak-kakak redaksi, kemudian nanti diseleksi dan akan dipilih 3 orang pemenang. Kaninda tahu nggak jumlah videonya ada berapa yang masuk? Nggak tahu Kak Maci, tapi Kaninda lihat dari media sosial tuh ada banyak banget. Tapi hasil akhirnya jumlahnya berapa, Kaninda nggak tahu Kak Maci. Emang ada berapa, Kak? Nah, totalnya yang masuk itu ada 238 video yang masuk nih, Kaninda.
Jadi, teman-teman Bubu itu mengirimkan videonya tentang kegiatan mereka sehari-hari selama belajar di rumah saja. Nah, dari 238 video itu, dipilih 40 finalis yang akan mendapatkan pelatihan dari kakak-kakak redaksi. Masih belum selesai kan, India? Setelah itu, dari 40 kita mengambil 3 terbaik dan 10 sebagai juara favorit. Seru banget nggak sih kan, India? Wow, banyak banget ya kak, 200. Tapi kak, Kaninda juga dapat cerita nih kak, kalau ternyata dari yang tadinya dipilih 30 finalis, ditambah jadi 40 finalis. Kemudian yang tadinya dipilih 5 video favorit untuk pemenang itu, 5 video favorit, tapi ditambah lagi jadi 10. Berarti keren banget ya hasil videonya kak Maci. Bener banget kan India, kita kakak-kakak juri dan juga kakak-kakak redaksi sampai kebingungan nih memilih siapa ya harus jadi pemenang karena semua videonya yang masuk bagus-bagus banget dan yang pastinya kreatif kan India. Wah, tapi teman-teman, Kak Maci ini juga menjadi salah satu mentor dari teman-teman reporter cilik ini loh. Pasti pengalaman mengikuti 2 hari pelatihan reporter cilik ini juga tidak bisa dilupakan oleh teman-teman finalis ya, Kak Maci. Bener banget. Nah, Kak Nindya mau tahu nggak sih kayak gimana sih hasil video yang dibuat sama teman-teman? Mau-mau, Kak. Pasti kan Nindya udah nggak sabar pengen lihat nih, Kak Maci. Nah, kalau Kak Nindya aja nggak sabaran, teman-teman di rumah pasti juga nggak sabaran, kan? Yuk, langsung saja kita tonton video berikut ini. Halo teman Bobo di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Jovan Honorayo, atau biasanya dipanggil Jenora, reporter cilik Bobo dari Bandar Lampung. Saat ini saya berusia 9 tahun dan bersekolah di Sekolah Duta Bangsa Bandar Lampung, kelas 5 SD. Setelah mendapatkan pembekalan dari kakak-kakak redaksi Bobo tentang dunia jurnalistik, saya membuat sebuah video loh, di mana hostnya, penulis naskahnya, bahkan video editornya adalah saya sendiri. Nah, di dalam video itu saya bercerita tentang kegiatan berenang saya, pengalaman, prestasi, hingga harapan dan cita-cita saya di dunia renang. Yuk, tonton video saya. Semoga bisa menginspirasi teman Bobo di seluruh Indonesia ya, untuk terus berprestasi di hobi dan minat kalian masing-masing. Semoga kalian suka ya video buatan saya. Terima kasih, sampai jumpa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ada sahabat Bobo. Halo sahabat Bobo di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Berjumpa lagi dengan saya, Jenora, reporter cilik Bobo dari Bandar Lampung. Di acara Hobi Asik, ketika hobi bisa menjadi prestasi. Sahabat Bobo, kali ini saya akan mengulik hobi asik yang pasti banyak pecintanya. Ada yang tahu? Kita akan membahas hobi berenang. Ya, kali ini saya akan bercerita tentang kegiatan berenang saya sehari-hari sebelum pandemik. Karena sejak pandemik, saya memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam latihan. Jadi kangen berenang nih, yuk simak cuplikannya. Sahabat Bobo, pasti banyak nih di antara sahabat Bobo di seluruh Indonesia yang menyukai olahraga renang, bahkan menggelutinya sebagai atlet. Ayo angkat tangan. Iya, selain menyehatkan, renang juga sangat menyenangkan loh. Saya sendiri menggeluti renang sejak usia saya 5 tahun, tapi hanya sebatas hobi. Bahkan saya hanya menguasai satu gaya renang saja, yaitu gaya dada. Saat itu saya hanya berenang di hari Sabtu dan Minggu. Akan tetapi, sejak usia saya 7 tahun, saya mulai menekuni renang lebih dalam dan bergabung ke dalam klub renang. Bergabung di klub renang membuka mata saya bahwa ternyata menjadi atlet renang profesional itu tidaklah mudah. Jadwal latihan yang harus saya jalani adalah latihan renang sore hingga malam, latihan fisik setiap pagi sebelum sekolah, serta latihan renang subuh di hari Minggu. Jujur,
Awalnya semua terasa berat. Saya pun merasa tidak sanggup mengikuti semua jadwal latihan. Tapi setelah berlangsung beberapa waktu, saya mulai menambah jadwal latihan saya. Karena ternyata semua itu sangatlah menyenangkan. Pulang malam setelah berenang memberikan keseruan tersendiri bagi saya. Salat maghrib di sela-sela latihan menyadarkan saya bahwa kedisiplinan waktu adalah ketika tidak pernah lupa akan sang pemilik waktu yang sesungguhnya. Setelah beberapa lama berlatih renang pagi dan malam, saya pun jadi lebih paham kelemahan saya dalam berenang, kekuatan diri saya, gaya renang apa yang paling saya suka, dan sebagainya. Tentu saja dengan dukungan dan masukan dari para pelatih hebat dan kakak-kakak senior di klub saya. Akhirnya, saya pun berhasil mendapat piala renang pertama saya. Go! Rampresio! Go! Rampresio! Go! Setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Dan setelah kemenangan itu, membuat saya jadi ketagihan berlomba. Saya mengikuti kejuaraan renang Anindya Bakri, kejuaraan renang antar pelajar seprovinsi Lampung, dan lain-lain. Tidak semuanya menang, tapi tidak semuanya kalah. Dan yang paling penting adalah semuanya berkesan. Perkenalkan, nama saya Najwa Aurora dari Sekolah Bina Pita Bangsa, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, Jejak Baik Najwa akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tempat wisata di Indonesia. Kira-kira kita akan kemana ya? Tenang saja teman-teman, petualangan ini akan sangat seru dan menarik. Karena tempat ini terkenal dengan bangunan-bangunan tua yang bersejarah dan makanannya yang sangat enak. Di samping itu, dikemas dengan cerita yang apik, background dan musik, serta animasi yang saya buat sendiri. Nah, penasaran kan? Yuk, langsung saja kita saksikan Jejak Baik Anak Indonesia. Dan jangan lupa ikuti terus acara Bobo Creative Week 2.0 mulai 23 hingga 25 Juli 2021. Selamat menikmati! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Najwa dalam acara Jejak Baik Anak Indonesia. Nah teman-teman, mumpung lagi libur sekolah, Najwa akan mengajak kalian pergi berwisata nih, tapi secara virtual ya. Oh ya, supaya lebih seru, Najwa mengajak teman Najwa nih, yang bernama Gigi. Halo Gigi. Halo, halo. Najwa, Gigi mau diajak kemana nih? Gigi sudah bosan di rumah saja. Kita keluar negeri ya? Tentu saja tidak. Di negara kita banyak sekali tempat wisata yang indah dan nyaman. Nah, teman-teman,
kali ini saya akan mengajak kalian ke Jawa Tengah. Penasaran kan? Yuk, ikuti terus liputan saya ya. Jejak baik Najwa dimulai dari ibu kota Jawa Tengah, yaitu Semarang. Dari Jakarta, kita bisa membawa kendaraan pribadi melalui jalan tol Trans Jawa sejauh 441 km. Nah, teman-teman, kita sudah sampai nih. Saya akan mulai perjalanan ini dari pusat kota, di mana terdapat ikon terkenal yaitu Simpang Lima. Simpang Lima merupakan pertemuan dari lima jalan yang menyatu. Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan. Simpang Lima menjadi pusat rekreasi warga Semarang, terutama pada malam hari. Setelah puas berkeliling Simpang Lima, jejak baik Najwa akan melanjutkan perjalanan ke Lawang Sewu yang berjarak 2 km. Hah? Lawang Sewu? Tempat apaan itu Najwa? Begini Gigi dan teman-teman, Lawang Sewu artinya 1000 pintu, sebab memiliki banyak pintu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1904. Di dalamnya, kalian bisa mempelajari beragam koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Keindahan bangunan ini menarik wisatawan untuk datang ke Lawang Sewu. Di seberang Lawang Sewu terdapat sebuah taman, dan di tengahnya terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Tugu Muda adalah sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang melawan tentara Jepang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Seru dan bersejarah ya tempat-tempatnya. Tapi Gigi sudah lapar nih. Oh ya, kita makan dulu yuk ke restoran Kampung Laut yang berjarak 5 km dari Lawang Sewu. Di sini kamu bisa memesan aneka masakan laut yang lezat dan harganya terjangkau. Pemandangan alamnya juga indah, cocok untuk beristirahat dengan keluarga. Sudah kenyang nih. Jejak baik Najwa akan melanjutkan perjalanan, kali ini ke Klenteng Sampokong. Kita tanya yuk dengan kakak petugasnya. Kak, jelaskan pada kami ya sejarahnya. Klenteng Sampokong adalah tempat di mana Laksamana Islam dari Tiongkok yang bernama Cheng Ho terpaksa mendarat dan tinggal beberapa saat di sana karena jumlahnya sakit keras. Klenteng ini juga merupakan simbol toleransi beragama, dan patung Cheng Ho yang ada di sana merupakan patung terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih kak. Wah, tak terasa sudah sore nih teman-teman. Sebenarnya masih banyak tempat wisata di kota Semarang, tetapi kita harus segera pulang nih. Sebelum pulang, kita mampir dulu yuk beli oleh-oleh Semarang. Asik, nah ini nih yang Gigi tunggu-tunggu. Ah, dasar kamu Gi. Ada banyak oleh-oleh khas Semarang seperti bandeng presto, lumpia, wingko babat, mochi, dan masih banyak lagi. Kamu bisa mendapatkannya di sentra oleh-oleh Jalan Pandanaran, Semarang. Nah teman-teman, bagaimana? Tertarik untuk berwisata ke Semarang? Kamu bisa ke sana apabila pandemi sudah usai ya. Sekian dulu ya teman-teman, jejak baik anak Indonesia pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Hai teman-teman Bobo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fulin. Umur saya 8 tahun. Saya asalnya dari Bekasi dan bersekolah di SD Bunda Hati Kudus. Nah teman-teman Bobo semuanya, kita saksikan langsung video saya yang bertemakan 3 profesi yang saling berkaitan, yaitu desainer, penjahit, dan foto model yang menggunakan bahan daur ulang di acara Bobo Kreatif Weekly teman-teman.
Video dan acaranya itu seru-seru banget loh teman-teman. Saya Flynn melaporkan langsung dari rumah. Terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Kembali dengan saya Flynn di sini. Yang melaporkan langsung berita tentang seorang desain dan pakaian yang lagi viral saat ini. Karena menggunakan bahan daur ulang. Siapa dia dan seperti apa profesi desainer itu? Ayo kita cari tahu. Nah, sekarang saya sudah ada di rumah desainer itu. Kita ketemu langsung sama orangnya yuk. Permisi. Eka, sudah berapa lama Bapak menekuni profesi ini? Sudah 21 tahun sepertinya. Kenapa memilih daur ulang sebagai materinya, Pak? Karena unik, mudah didapat, dan karena saya peduli dengan banyaknya sampah yang ada di bumi ini. Apa kita boleh melihat langsung proses pembuatannya, Pak? Boleh, yuk kita ketemu langsung dengan penjahit Handelfe. Ayo kita lihat sama-sama. Halo, selamat pagi Bu. Pagi. Namanya siapa Bu? Ibu Evelyn. Sudah berapa lama Ibu menekuni profesi ini? Ya, kurang lebih ada 11 tahunan lah ya. Boleh tahu sekarang Ibu sedang apa? Oh ini, saya sedang potong pola. Apa kendala saat mengerjakan pekerjaan ini, Bu? Gak ada sih, yang penting kita punya kreativitas saja. Baik, Bu. Bagaimana kesan dan pesan Bapak untuk generasi muda kita ini? Teman-teman semua, tetaplah berkreativitas dan melakukan gerakan 3D dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan memilih produk saya tentunya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Pak, apa saya juga boleh dibikinin satu lagi daur ulang yang keren? Oke, sebentar ya, saya lihat dulu. Coba diukur ya. Bagaimana dengan liburan sekolah kalian? Semoga seru ya.
Hari ini aku akan mengajak kalian untuk pergi ke Istana Maimun, Kota Medan. Yuk, kita masuk ke dalam. Istana Maimun adalah peninggalan Kesultanan Delhi. Istana ini dibangun dari tahun 1888 sampai 1891 di masa pemerintahan Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Nama Maimun berasal dari bahasa Arab yaitu Maimunah yang artinya berkat atau rahmat. Jika teman-teman perhatikan, bangunan istana ini lebih banyak dihiasi warna kuning dan hijau. Kuning merupakan ciri khas budaya Melayu, sedangkan hijau melambangkan agama Islam. Ada 3 ruangan yang bisa kita kunjungi di dalam Istana Maimun ini. Ruangan pertama merupakan ruang tamu. Di sini kita bisa melihat replika tombak yang digunakan para pengawal di masa lalu. Selain itu, ada juga furniture dan foto-foto. Ini adalah Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah. Beliaulah yang mendirikan Istana Maimun ini. Memasuki ruang balairu, kita akan terpesona melihat singgasana raja yang berwarna kuning dan keemasan. Cantik kan teman-teman? Dahulu di singgasana inilah sultan duduk dan menyambut para tamu. Sekarang singgasana ini juga masih digunakan loh. Sultan menyambut tamu di hari raya, Idul Fitri, dan perayaan adat Melayu. Teman-teman, mau tahu siapa Sultan Istana Maimun sekarang? Inilah Sultan Istana Maimun sekarang. Namanya Sultan Arya Lamanzizi. Tahun 2005, Sultan Arya Lamanzizi diangkat menjadi sultan. Saat itu umurnya kira-kira 8 tahun. Wes, keren ya, kecil-kecil sudah menjadi sultan. Ada yang unik dari ruang balerung ini. Coba lihat 2 kaca besar yang ada di dinding. Awalnya aku pikir kaca ini untuk hiasan. Ternyata kaca ini berfungsi seperti CCTV. Hah? CCTV? Kaca ini bukan untuk bergaya ya teman-teman. Zaman dahulu, prajurit istana berdiri dengan posisi seperti ini dan memantau pintu bagian belakang. Tuh, kelihatan kan pintunya berwarna kuning. Bisa melihat kursi sultan yang jadi spot foto favorit pengunjung Istana Maimun. Kursi sultan ini bisa diduduki pengunjung karena hanya sebuah replika yang asli disimpan agar tidak rusak. Melihat peninggalan sejarah dapat menambah pengetahuan dan kecintaan akan budaya Indonesia. Demikian liputanku tentang Istana Maimun di Kota Medan. Jangan lupa untuk menonton video jalan-jalanku selanjutnya. Gabriela Sinaga pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum teman-teman semua. Ahlan wa sahlan. Kenalin nih, nama aku Damia Amalina Rahma Putri. Aku biasa dipanggil Damia. Sekarang aku bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 8, Kemang Pratama. Aku tinggal di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi.
Teman-teman, udah ngeliat video aku yang sebelumnya belum? Nah, di video kali itu aku menjelaskan tentang hobiku, yaitu memasak. Di sana aku memasak makanan yang lagi ngehits loh teman-teman. Aku memasak dengan tema sosis dan keju. Teman-teman penasaran gak aku masak apa? Yuk langsung aja tonton videonya ya. Assalamualaikum teman-teman, ahlan wa sahlan. Welcome back with Damia in Damibo, Damia and Bobo. Teman-teman semua, saya punya hobi dong. Sama dong kayak Damia, Damia juga punya hobi. Bahkan banyak loh. Salah satunya adalah memasak. Jadi hari ini kita bakal masak korndog. Tunggu dulu. Biar kayak makin benar kan, Damia pakai celengan dulu ya. Satu, dua, tiga. Taraaa, siap deh. Yuk kita mulai memasak. Sebelum memasak, jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman. Dan darinya mau pakai sarung tangan plastik dulu. Oke, langkah pertama, ambil tusuk sate atau sumpit yang sudah diruncingkan. Tusukkan dengan sosis dan keju mozzarella seperti ini. Kalau sudah selesai, kita ambil mangkok yang besar, kita masukkan tepung terigu, gula pasir, susu, dan telurnya ya teman-teman. Lalu adonannya bisa kita aduk pakai pengaduk seperti ini. Nah, kita aduk sampai teksturnya seperti ini teman-teman. Tuh, tidak terlalu cair tapi juga tidak terlalu padat. Setelah seperti ini, kita masukkan garamnya teman-teman. Kita aduk lagi sampai rata. Setelah tercampur rata, adonannya kita masukkan ke dalam gelas ya teman-teman, supaya mudah saat proses pencelupannya. Seperti ini teman-teman. Setelah itu, sosis dan kejunya kita celupkan ke dalam adonan ini. Lalu kita kasih tepung rotinya seperti ini. Lalu lakukan yang seperti tadi sampai semua sosisnya halus teman-teman. Setelah semuanya sudah dibalut dengan tepung roti, tuangkan minyak dan jangan lupa dipanaskan teman-teman. Tapi sebelum menggunakan kompor, jangan lupa untuk izin orang tua terlebih dahulu. Minyaknya sudah panas nih teman-teman. Sekarang kita masukkan ya. Hati-hati. Hati-hati minyaknya muncrat. Setelah ini kita tunggu sampai warnanya kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tidak gosong. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang. Dan bisa langsung dikirimkan teman-teman. Nah, jadi deh teman-teman. Kalau teman-teman suka saus, teman-teman bisa nambahin mayones, saus sambal, atau saus tomat. Nah, selesai deh. Ini dia, kondok buatan Damia. Wanginya enak. Kayaknya kalau makan sendiri nggak enak nih. Damia panggil adik Damia dulu ya, supaya sekalian bisa nyobain masakan Damia enak atau enggak. Alia, sini dong. Kenapa mbak? Wah, mbak Damia masak ya? Iya nih. Namanya apa? Ini namanya kondok. Sepertinya enak, mau dong. Ya boleh nih. Terima kasih. Wah, mozzarellanya keluar teman-teman, sepertinya enak. Teman-teman. Sebenarnya pengen juga ya. Saya mau cobain aja. Enak banget. Enak banget. Wajib dicobain teman-teman. Nah, resep ini cocok banget buat kalian bikin sendiri di rumah.
Kalau kalian belum berani sendiri, kalian bisa minta tolong sama mama atau papa kalian ya. Sampai segini dulu video Dania kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, supaya gak ketinggalan video Dania yang selanjutnya. Dania pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya hasil liputan dari teman-teman reporter cilik ini. Gimana, teman-teman juga tertarik untuk menjadi reporter cilik Bobo selanjutnya? Tenang, tunggu informasi selanjutnya di media sosial Bobo ya. Nah, tapi Kanida juga mau mengucapkan apresiasi juga nih untuk teman-teman yang tadi videonya sudah ditayangkan. Karena mereka berarti sudah bisa menjadi host, sudah bisa membuat naskah video sendiri dan mengedit video sendiri, Kak Maci. Kalau gitu, teman-teman ini nantinya bisa menemani Kak Maci dan Kak Ninda di channel YouTube Majalah Bobo ya. Betul sekali, Kak Ninda. Nah, kalau gitu kita lanjut ke acara berikutnya ya, teman-teman. Kak Ninda mau kasih tahu nih, karena di Bobo Kreatif Week, seperti yang tadi Kak Ninda dan Kak Maci sudah beritahu, akan ada banyak acara-acara seru yang mewarnai Bobo Kreatif Week 2.0 tahun ini. Nah, setelah opening Bobo Kreatif Week ini, kita akan ada webinar Merdeka Belajar, kemudian dilanjut dengan acara selanjutnya, kelas DIY bersama Kak Maci juga. Nah, di hari kedua, acara Bobo Kreatif Week juga akan live di Kompas TV, dan pemenang reporter cilik akan tampil di sana untuk mewawancarai narasumber. Wah, kira-kira siapa ya narasumbernya? Nah, makanya jangan kelewatan ya. Selain itu, ada juga IG Live Cerdas Cermat Ceria, dilanjutkan dengan acara webinar Smart Parents Happy Kids, dan yang terakhir akan ada workshop menulis kreatif untuk guru. Nah, untuk di tanggal 25 Juli, kita masih ada acara Bobo Kreatif Week, teman-teman. Untuk acaranya, kita akan dimulai dengan workshop dongeng dari dapur, dan juga webinar Smart Parent Happy Kids. Dan terakhir, kita akan ada closing ceremony Bobo Kreatif Week 2.0. Wah, seru banget ya Kak Ninda, rangkaian acara Bobo Kreatif Week 2.0 tahun ini. Betul Kak Maci, jadi teman-teman jangan sampai dilewatkan setiap acaranya. Catat tanggalnya dan juga segera ikuti ya. Nah, Kak Ninda, Kak Maci akan mengajak teman-teman di rumah untuk melihat penampilan paduan suara kolaborasi Anak Nusantara asuhan Harpuswo Hartono yang akan menyanyikan lagu berjudul Rindu Sekolah. Seperti apa ya lagunya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Tetap semangat.
untuk selanjutnya, teman-teman jangan sampai lewatkan kelas DIY bersama Kak Maci pada pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk kelas DIY ini, Kak Maci mau buat apa nih? Mungkin bisa kasih bocoran untuk teman-teman. Nah, di kelas DIY nanti sore nih, Kak Nindya, Kak Maci akan mengajak teman-teman untuk membuat mainan yang terbuat dari barang bekas. Pasti barang-barang ini ada deh di rumah teman-teman. Jadi jangan lupa ya untuk ikutan kelas DIY kita di sore nanti. Selain itu, Kak Maci juga akan mengingatkan teman-teman kalau besok jam 10 pagi akan ada IG Live Cerdas Cermat Ceria di Instagram Majalah Bobo. Teman-teman bisa menguji kemampuan teman-teman di sana ya. Jadi pastikan jangan dilewatkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi, ikuti terus informasi lengkapnya di media sosial Media Anak Grid Network di @majalah_bobo dan juga di @majalahmombi, @gridkids, dan di @mendongengUntukCerdas. Kalau gitu, Kak Ninda dan Kak Maci pamit undur diri ya teman-teman. Selamat mengikuti rangkaian acara Bobo Creative Week 2.0. Dan ya teman-teman.